Apakah Anda sering mendapati wajah berminyak ketika bangun tidur di pagi hari? Jika iya, maka hal tersebut tentu saja akan membuat kita merasa bagaimana gitu, karena perawatan yang kita lakukan di malam hari, ketika akan tidur, terasa sia-sia karena wajah tetap kusam dan berminyak saat bangun tidur. Meskipun hal ini terlihat sepele, tetapi tahukah Anda, tanpa disadari, ternyata kebersihan wajah bisa mempengaruhi mood kita juga, loh. Misalnya gini, ketika Anda terbangun tidur di pagi hari lalu, kemudian bercermin dan melihat wajah Anda tetap bersih dan cerah, maka akan membuat mood kita menjadi naik dan bersemangat menjalani aktivitas harian. Bandingkan apabila kita terbangun di pagi hari dan mendapati wajah kusam dan berminyak, maka secara tidak langsung akan membuat kita menjadi lesu dan malas untuk beranjak dari tempat tidur. Nah. Maka dari itu agar mudah di pagi hari tetap terjaga, maka jangan lupa untuk melakukan perawatan wajah di malam hari agar ketika bangun tidur di pagi hari kulit wajah tetap bersih, cerah dan bebas minyak. Cara mengatasi wajah berminyak saat bangun tidur. 1. Cuci wajah hal pertama yang wajib Anda lakukan jika ingin wajah bebas minyak, cerah dan bersih saat bangun di pagi hari adalah mencuci wajah sebelum tidur di malam hari. Mencuci wajah ketika hendak tidur malam ini sangat penting agar kotoran atau sisa-sisa makeup yang ada di wajah Anda bisa hilang sehingga kulit bisa bernafas dan melakukan proses regenerasi dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita malas membersihkan wajah ketika hendak tidur di malam hari tidak hanya akan membuat wajah berminyak di pagi hari tetapi juga bisa menyebabkan wajah menjadi kusam dan berjerawat. 2 Gunakan sabun pencuci wajah ketika kita mencuci wajah. Maka, jangan lupa untuk menggunakan sabun pencuci wajah yang cocok dan sesuai dengan jenis kulit Anda. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemakaian sabun pencuci wajah yang tepat akan membuat wajah kita menjadi bersih dan cerah, sehingga kita pun nyaman ketika akan tidur. Apabila kita sudah merasa nyaman ketika akan tidur di malam hari maka biasanya wajah juga akan menjadi cerah serta bebas minyak ketika bangun di pagi hari. 3. Krim malam setelah itu, gunakanlah krim malam sebelum Anda tidur agar wajah menjadi cerah dan bebas minyak ketika bangun di pagi hari. Tapi ingat, pilihlah krim malam yang aman dan telah ada BPOM-nya agar nantinya kulit wajah Anda tidak rusak. Jika Anda malas dan takut untuk menggunakan krim malam yang dijual di pasaran, maka Anda juga bisa menggunakan masker wajah yang terbuat dari bahan alami seperti masker jeruk nipis, masker tomat dan meko putih telur. 4. Cleanser dan toner jika hal di atas sudah Anda lakukan, maka saatnya tidur. Oh ya, Pastikan ketika Anda tidur di malam usahakan untuk menghindari atau memikirkan sesuatu yang bisa membuat Anda menjadi stres karena apabila kita stres sebelum tidur maka tentu saja akan sangat mengganggu tidur malam Anda dan menjadikan tidur malam Anda tidak nyenyak. Nah, pada pagi harinya baru bersihkan wajah dengan cleanser dan toner maka dijamin wajah yang sudah cerah maka pasti akan tambah bersih, putih seria bebas dari minyak. 5. Kompres mata terakhir untuk pelengkap agar membuat wajah Anda semakin terlihat cerah dan bebas minyak ketika bangun tidur di malam hari adalah dengan mengkompres mata dengan kantung teh atau mentimun. Selain itu, mengkompres mata dengan mentimun atau kantong teh celup akan membuat mata menjadi segar sekaligus bisa menghilangkan mata panda atau kantung pada mata. Itulah cara mengatasi wajah berminyak saat bangun tidur di pagi hari. Ingat ya, semua itu butuh proses asalkan Anda rajin dan rutin melakukan perawatan di atas maka tidak hanya akan membuat wajah Anda menjadi bebas minyak tetapi juga bersih dan putih.